was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Susulan tular foto gambar bersama seorang lelaki di atas pelamin ramai yang menyangka balu kepada Alairham Abang Boceh yaitu Nur Hidayah sudah menjadi tunangan orang. Bagaimanapun, lelaki di atas pelamin tersebut rupa-rupanya anak saudara kepada Hidayah. Identiti lelaki berkenaan yang dikenali sebagai Fizrail itu disahkan sendiri oleh Hidayah ketika membalas komen seorang pengguna di laman Instagram. Betul, anak saudara lebih tinggi dari mak saudaranya saja nak tunjuk anak saudara tinggi, tulisnya. Sebelum ini, perkongsian tersebut seakan-akan memberi bayangan Hidayah kini berstatus tunangan orang sehingga ramai mengucapkan tahniah kepadanya. Dalam pada itu, rata-rata pengikutnya di laman sosial juga tidak menyangka terdapat plot twist mengenai perkara berkenaan. Lah, anak saudara ke seingat tunang sebab dah kecokat peter-peter katanya. Hidayah dah tunang, ingat dah nak menikah tak lama lagi rupanya anak saudara Hidayah. Ingat Hidayah nak menikah, baru nak ucap tahniah, tulis netizen di ruangan komen. Untuk rekod, Hidayah dan Abang mendirikan rumah tangga pada 2017 hasil perkawinan. Mereka dikaruniakan seorang cahaya mata lelaki, yaitu Syed Uthman Hamzah Al-Jufri yang kini berusia 5 tahun. Abam atau Syed Umar Mukhtar Syed Muhammad Rizwan meninggal dunia pada 10 Februari 2020 akibat demam panas pada usia 32 tahun. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.